Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Sang Pencipta Allah kepada kita semua. Dan puncak nikmat itu adalah Islam dan iman. Bagi siapapun di antara kita yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia lahir dalam keadaan Islam atau mendapatkan petunjuk Islam setelah ia dewasa, maka ini nikmat yang tidak terhingga karena dia berada di atas agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita agama Islam yang berisikan syariat-syariat Allah, hukum halal haram Sang Pencipta. Manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah bagian daripada ibadah dan akan membawa kepada ketentraman jiwa. Karena manusia terbaik ini telah sukses menjadi seorang ayah, suami, anak, menjadi orang tua, menjadi sahabat, menjadi dai, menjadi nabi dan rasul, dan juga menjadi pakar ekonom dan politik. Siapapun yang mengikutinya dan menjadikannya sebagai suri tauladan, dipastikan dia akan seperti dengan manusia terbaik ini atau menyerupainya, karena buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Allah alhamdulillah, kita juga memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang paling layak bagi seorang muslim yang harus dia lakukan sebelum seluruh aktivitas adalah bersyukur kepada Allah. Kita lahir di muka bumi ini, saudaraku seiman, semuanya sudah ada. Udara, air, api, buah-buahan, hewan-hewan, segala sesuatunya. Bahkan pada saat kita lahir, kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua orang tua yang akan mengurus kita, yang menaungi kita, yang akan mendidik kita sampai kita tumbuh besar. Dan Allah mudahkan segala fasilitas. Disayangkan sekali banyak orang setelah mereka dewasa kufur kepada Sang Pencipta Allah, padahal memang tidak ada agama, tidak ada Tuhan kecuali Allah dan agama yang telah dia perintahkan. Sebelum kita mulai dengan tema kita, hidup mulia dengan Islam dan bahagianya menjadi seorang muslim, maka saya secara pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran yang telah menjadi penyebab ta'lim ini berjalan, baik dari jajaran pemerintahan, pengurus masjid, seluruh teman-teman panitia yang telah berusaha dengan energi, dengan ide-ide, mungkin dengan biaya-biaya, itu juga dengan seluruh muslimin yang tidak terkecuali di kota Bangka ini, dan seluruh muslimin tentunya yang mengikuti juga acara kita, mengikuti acara-acara di medsos, dan mungkin setelah itu menyebar luaskannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas Anda semua dengan kebaikan dan menjadikan ini sebagai tambahan amal pada hari kiamat. Dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tentunya. Ini semua karena ingin menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka Allah pun atau dia pun belum berterima kasih pada Allah. Saya duduk di sini, saudaraku seiman, bukan karena saya lebih pintar daripada Anda semua, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala yang kekal ditelawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakkir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasiha. Agama ini memang semuanya nasihat.
Maka teman-teman sekalian, saya juga mengajak diri saya dan teman-teman semuanya untuk mengikhlaskan niat datang ke rumah Allah ini untuk menuntut ilmu, mengejar apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kita dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an dan melalui lisan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bisa menjadi pedoman hidup kita. Dan juga semoga kita berharap ini semua dicatat pahala dan menjadi pemberat timbangan amal kita hari kiamat, yang kelak tentunya akan membawa kita masuk dalam surganya. Saudaraku si iman, dalam pembukaan materi kita ini, saya ingin menitikberatkan poin penting. Dari awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan menurunkan Adam alaihissalam di muka bumi ini sampai hari kiamat nanti, tidak ada agama yang Allah turunkan dan perintahkan untuk diterapkan kecuali Islam. Agama al-Islam ini bukan baru dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi semua nabi-nabi beragama Islam. Agama ini bukan agama baru. Tuhan kita satu. Ajaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepadanya sama. Sebagaimana baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, perumpamaan aku dengan nabi-nabi seluruhnya yang telah Allah utus ibarat seperti bangunan yang sangat indah, karena satu sama yang lain melengkapi, terus menerus saling berlanjut. Nabi yang sekarang akan mengingatkan akan datang nabi setelah saya bernama fulan, terus begitu. Dan tertinggal orang-orang mengelilingi rumah atau istana tersebut dan mengatakan indah sekali istana ini, mereka memujinya. Tertinggal satu buah tempat seperti batu bata, mereka berkata andai saja batu bata ini diletakkan pada tempatnya, sempurnalah bangunan ini. Kata Nabi SAW, akulah batu bata yang satu itu. Maka teman-teman sekalian, agama yang dibawa oleh para nabi-nabi satu, Islam. Yang terjadi perbedaan adalah penerapan syariatnya, hukum-hukumnya. Setiap nabi punya syariat. Ada syariat yang diterapkan pada nabi tertentu, lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di nabi yang lain. Sebagaimana syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menghapus syariat-syariat sebelumnya, dan ada juga yang tetap berjalan seperti kasus perintah berbakti kepada kedua orang tua, silaturahim dengan kerabat, bersedekah, sujud, ibadah. Itu semuanya sudah ada dari dulu, bukan baru sekarang. Tetapi ada syariat-syariat dalam pengharaman dan penghalalan yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggantinya atau dihapus dan diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam pembukaan kita, kita harus memahami tidak ada agama lain, dan ilmu itu Allah kekalkan dalam Al-Qur'an. Surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat 185, dan ayat ini sudah sangat masyhur tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini yang berbunyi, maaf, ayat 85 bukan 185, ayat 85 yang bunyinya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba memilih selain al-Islam sebagai agama mereka, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, masih surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahi al-Islam. Wa makhthalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya inna di sini digunakan harfu ta'kid dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memastikan sesuatu. Inna dina, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diterima, yang benar, yang diturunkan dari langit hanya al-Islam. Dan tidaklah berselisih para orang-orang yang menuntut Al-Kitab, Yahudi dan Nasrani, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, dan itu semua bagian bainahum,
hanya karena iri dan dengki di antara mereka. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Lalu bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani, Ustaz? Itu bukan agama, itu buatan manusia. Isa alaihissalam dan Musa alaihissalam adalah Muslim. Bahkan istilah Islam itu disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah, diberikan julukan ayah para nabi-nabi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Imran. Masih surah yang sama, surah nomor 3 ayat 67. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, tapi dia adalah orang yang mengikuti ajaran yang hanif, muslim, hanifan musliman, dan bukan orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Saudaraku si iman, memahami apa yang tadi kita sampaikan dalam pembukaan ini, maka bersyukurlah kepada Allah karena anda berada di agama yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Hanya saja ada hal yang perlu kita fahami. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi SAW mengutus sekitar 120 ribu Nabi. Di antaranya 313 Rasul. Perbedaan antara yang wajib diimani adalah 25 Nabi dan Rasul bagi kita umat Muhammad SAW. Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita hanya diperintahkan menghafal 25 ini. Ini aja masih banyak yang belum hafal. Saya yakin kalau saya tes di sini masih banyak yang belum hafal. Bahkan pernah ditanya dalam banyak majlis, coba sebutkan nama nabi-nabi. Ada banyak yang menyebutkan nama sahabat sebagai nama nabi. Padahal Allah cuma suruh kita menghafal dan mengetahui 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang belum kita tahu. 120 ribu jumlahnya. Tapi yang ingin saya titik beratkan teman-teman sekalian, perbedaan antara nabi sama rasul. Kenapa nabi banyak, rasul sedikit? Dari 120 ribu nabi hanya 313 rasul. Sedikit sekali. 120 ribu dikurangi 313. Jadi sangat sedikit yang berkurang. Maka ulama merincikan, mengatakan kalau nabi adalah seseorang yang Allah utus membawa, seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya tanpa membawa syariat baru. Itu nabi. Kalau rasul, seseorang yang Allah utus membawa syariat baru, menghapus syariat sebelumnya. Makanya rasul tidak banyak. Pada saat Allah utus rasul, berarti akan ada perubahan syariat. Selama rasul tidak diutus, berarti nabi-nabi ini saling menyampaikan. Nabi ini meninggal, datang nabi setelahnya. Lalu mengingatkan, ingat ya, nabi sebelumku bilang ini halal, ini haram, terapkan. Hanya saling mengingatkan saja. Dan yang paling banyak mendapatkan nabi yang diutus adalah Bani Israel. Atau sekarang kebanyakan orang mengatakan mereka dengan orang-orang Yahudi. Teman-teman sekalian, kalau datang rasul di satu wilayah, maka sebelum Nabi Muhammad SAW, kita sekarang bicara dulu semua nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nanti akan kita fokus kepada Nabi Muhammad SAW. Semua nabi-nabi dan rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja, bukan untuk semua wilayah. Dan kebanyakan mereka hidup sezaman, cuma beda lokasi dakwah. Contoh misal, Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun beliau kakeknya Nabi Muhammad SAW, bahkan dapat julukan ayahnya para nabi-nabi. Karena setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, semua nabi-nabi datang dari keturunan beliau. Istri pertamanya Sarah punya anak Ishak, istri keduanya itu memiliki anak Ismail, Hajar alaihissalatu wassalam. Dari kedua inilah turun nabi-nabi setelah itu. Dari Ishak turun Yakub, Yusuf, dan seluruh nabi-nabi yang turun setelah itu, ya, Ayyub, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, ya, Elyasa, Zulkifli, ini semua dikenal dengan nabi-nabi Bani Israel. Dan Bani artinya keturunan, Israel nama lainnya Nabi Yakub. Nanti yang terakhir
baru datang dari turunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Ibrahim punya julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, karena semua nabi-nabi datang setelah itu dari keturunannya. Tetapi subhanallah, beliau cuma nabi, beliau nabi dan rasul, tetapi hanya untuk kaumnya. Lokasi dakwanya Nabi Ibrahim AS adalah Babilonia, Irak. Setelah Raja Namrud tidak mau beriman, lalu Nabi Ibrahim AS pindah ke Palestine, kemudian sempat melewati Mesir dan juga Mekah. Ini lokasi dakwah. Nabi Ibrahim AS tidak diwajibkan oleh Allah untuk mendatangi lokasi lain. Tugasnya berdakwah di situ saja. Ada sezaman dengan Nabi Ibrahim AS, keponakannya sendiri, Nabi Lut AS, yang kita kenal dengan kisah kaumnya, kaum Lut yang suka dengan homoseksual, wa na'udzubillah. Itu keponakan Nabi Ibrahim AS, sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Dia beriman pada risalah Nabi Ibrahim AS, lalu Allah utus dia menjadi Nabi juga. Lokasi dakwanya Jordania, tidak lokasi yang lain. Makanya sekarang para ahli sejarah pun sepakat, hampir sepakat mengatakan lokasi ditenggelamkannya kaum Lut, 9 desa mereka yang semua melakukan homoseksual, yang Allah angkat lalu Allah balik, itu ada di Laut Mati yang ada di Jordania. Dan diyakini oleh sebagian orang-orang wilayah itu, saya pernah lewatin, ada sebuah batu berbentuk seperti manusia. Mereka mengatakan kemungkinan besar ini adalah kutukan Allah SWT kepada istri Lut yang tidak mau beriman kepada risalahnya. Tapi saksi bahasan kita, saudaraku seiman, adalah Nabi itu sezaman pada masa itu, dan ada lokasi dakwah sendiri. Nabi Lut AS tidak punya kewajiban pergi ke lokasi lain. Contoh yang lain, Nabi Musa AS. Nabi Musa sezaman dengan dua nabi yang lain, atau tiga nabi. Kalau adiknya sendiri Nabi Harun, sezaman sama beliau, satu lokasi dakwah. Tapi ada nabi lain, mertuanya Nabi Musa AS, namanya Nabi Shu'aib, di negeri Madian, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, bagaimana Nabi Musa AS melarikan diri dari kejaran Fir'aun, lalu pergi ke Madian, lalu menikah dengan anaknya Shu'aib, gitu kan. Maka ini mertuanya nabi, lokasi dakwanya Nabi Shu'aib, Madian, yang Allah SWT binasakan mereka, ya. Kemudian juga sezaman dengan Nabi Musa AS adalah nabi yang hidup di sekitar wilayah Asianya Turki, yaitu Nabi Khidir, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi. Bahkan kita selalu setiap Jumat disuruh baca surah Al-Kahfi supaya mengenang kisah itu, ya. Maka ini nabi-nabi yang hidup sezaman, tapi beda lokasi dakwah. Begitu juga dengan Isa AS, sezaman sama sepupunya sendiri, Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Itu satu lokasi dakwah, umumnya di Palestina. Semua nabi-nabi ini diutus oleh Allah SWT di masa mereka, di lokasi dakwah mereka. Kalau datang seorang rasul di satu lokasi, maka sebelum Nabi Muhammad SAW, maka syariat yang ada di lokasi dakwanya dia dihapus oleh rasul tersebut. Dan bisa jadi satu zaman rasul bersama-sama sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jelas sampai sini? Allahu a'lam. Cuma tiga orang yang ngangguk-ngangguk. Jelas enggak? Baik. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW berbeda, saudaraku seiman. Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi plus rasul yang diutus untuk seluruh alam semesta. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, aku diutus untuk seluruh alam semesta. Agama satu, Islam. Tapi nabi-nabi ini diutus oleh Allah SWT di lokasi masing-masing sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tidak punya kewajiban mendatangi lokasi-lokasi yang lain. Bahkan kadang-kadang berdekatan, kayak tadi sebutkan Nabi Ibrahim AS di Palestine, ponakannya di Jordania. Jadi seperti Jakarta sama Surabaya, ada nabi-nabinya. Nah, oleh karena itu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam ini adalah syariat yang paling sempurna. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul sebelumnya. Beliau bersabda alaihissalatu wassalam, akan datang setelahku 50 dajjal pendusta mengaku sebagai nabi semuanya. Ketahuilah aku adalah penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada nabi lagi setelah beliau alaihissalatu wassalam. Dan Allah SWT mengatakan, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, ya. Utusan Allah dan penutup para nabi.
Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengemban amanah Islam yang syariatnya sudah tidak akan berubah lagi sampai hari kiamat ini, beda dengan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum kita masih bisa dihapus oleh rasul yang datang setelahnya, ini punya kita punya kewajiban untuk mengemban amanah ini, menyebarkan ke seluruh muka bumi, karena hanya ini agama yang benar. Dari sisi lain, tidak boleh sama sekali kita ragu tentang kebenaran agama ini dan masih membenarkan agama yang lain. Kalau ada perbuatan orang yang beragama lain, kemudian kita menganggapnya baik, misal dia bakti sama orang tuanya, misal dia dermawan sedekah, misal dia senyum dengan orang, misal dia membantu orang susah, menjenguk orang sakit, misal tersenyum atau apa saja, maka bukan karena orang itu, tetapi karena perbuatannya dipandang dalam syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah baik. Jika ada orang kafir bersedekah, bukan karena dianya, tapi karena perbuatan itu Islam menganggap baik, maka kita menilai baik. Makanya kalau ada orang non muslim, mereka minum khamr seperti di negara-negara kafir sekarang, kalau sudah 18 tahun ke atas, maka mereka punya hak untuk mabuk-mabukan, seks bebas. Itu bagi mereka positif, dijadikan sebagai peraturan pemerintah, tapi bagi kita tidak benar. Jadi kalau ada orang non muslim yang buat satu perbuatan yang kita anggap baik, bukan karena dianya, tapi karena perintah itu dalam agama kita dianggap benar. Sebagaimana kalau agama kita menganggap salah, maka akan salah semua kita memandangnya, walaupun orang lain menganggap itu baik. Ini semua masuk dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahi al-islam. Teman-teman sekalian, kitalah yang butuh dengan agama Islam ini, dan Islam tidak butuh dengan kita. Maksudnya adalah kita harusnya mengambil syariat Islam ini sebagai pedoman hidup kita. Kapan kita tinggalkan, maka kita akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala menekankan hardikan yang sangat tegas kepada orang yang memilih selain agama Islam. Allah berfirman dalam surah Al Imran ayatnya ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarhan wa ilayhi yurja'un. Apakah selain agama Allah yang sudah Allah tentukan mereka pilih, padahal Allah itu semua yang di langit dan bumi tunduk kepadanya, baik dalam keadaan patuh ataupun tidak, dan hanya kepadanya lah semua akan dikembalikan. Ayat 84-nya, Kul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah, ucapkan, ikrarkan, sebarluaskan, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran dan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kami beriman kepada semua yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, kemudian asbat keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu di antara mereka, dan kami menyerahkan diri dengan semua itu. Makanya rukun Islam, rukun iman kita salah satunya adalah selain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul. Kalau ada di antara kita umat Muhammad SAW yang mengatakan Isa bukan nabi, kafir. Ada yang mengatakan Musa bukan nabi, kafir. Kita harus mengimani semuanya dan kita harus menghormati. Bahkan kita umat Muhammad SAW lebih menghormati Musa dan Isa alaihissalam daripada pengikutnya. Kita mendudukkan pada posisi yang sebenarnya. Oleh karena itu pada saat orang-orang Yahudi di Madinah atau informasi sampai di Madinah, mereka berpuasa pada hari Ashura, tanggal 10 Muharram, dan para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi lagi berpuasa. Kata Nabi SAW, apa alasannya mereka puasa pada hari Ashura 10 Muharram? Maka para sahabat mengatakan, mereka mengatakan hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami bersyukur
kepada Allah maka kami puasa. Ini kata orang-orang Yahudi. Maka jawaban Nabi SAW, nahnu ahakku bi Musa minkum, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian sendiri. Jadi kita ini orang yang lebih menghormati Musa AS daripada mereka. Begitu juga dengan Isa AS. Kita meletakkan posisi Isa AS sebagai Nabi Allah dan bukan anak Allah. Karena sifat Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Karena kalau Allah punya anak, siapa cucunya? Siapa cicitnya? Kalau Allah punya orang tua, siapa ibunya? Siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Makanya Allah bilang, Qul huwallahu ahad. Ikrarkan dalam fikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, Allah itu Esa, tunggal. Enggak ada sama sekali. Ya, enggak ada orang tuanya, enggak ada anak-anak. Maka kita menempatkan Isa alaihissalam pada tempat yang sebenarnya. Dan kita dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang Isa alaihissalam itu luar biasa. Allah sebutkan dalam surah nomor 3 tadi yang banyak kita sebutkan, surah Al-Imran. Al-Imran. Al artinya keluarga, Imran ayahnya Maryam alaihissalam, kakeknya Isa alaihissalam. Allah sebutkan satu surah khusus namanya keluarga Imran. Dan juga Allah sebutkan itu surah nomor 3, surah nomor 19 Allah sebutkan surah Maryam alaihissalam. Dan kita memuliakan Maryam alaihissalam lebih daripada orang-orang Nasrani. Kalau mereka mengatakan mustahil, sebagian mereka besar mengatakan mustahil Isa lahir tanpa ayah, maka mereka mendatangkanlah nama-nama rekaan bahwasanya itu adalah suaminya Maryam. Maka Al-Quran menegaskan Maryam adalah wanita yang suci, tidak punya suami, dan karena sucinya rahimnya sampai Allah meletakkan ruhnya Isa alaihissalam pada rahim tersebut. Dan Allah ceritakan panjang lebar dalam surah Maryam masalah itu. Teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak yang mengaku mengatakan kalau Muhammad itu ikut-ikutin agama kami. Maka Allah turunkan ayat ini. Kami beriman kepada turun yang turun kepada kami dan kami beriman kepada semua yang turun pada kalian pun. Ada Taurat, ada Injil, kami imani semuanya. Kemudian Allah mengatakan setelah ayat 84-nya tadi baru Allah bilang wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang beragama Islam, saudaraku seiman yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ini adalah karunia yang sangat besar. Dan siapapun di antara kita yang sudah lahir dalam keadaan Islam, tadi saya bilang di pembukaan kita, atau pada saat dia dewasa mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, dan perlu digarisbawahi, semua manusia akan datang kepadanya sinyal untuk masuk Islam. Sampai dia meninggal dunia, akan datang itu. Baik dia dengarkan azan, dia berbicara tentang Islam, dia berdebat, dia bisa membaca, dia bisa melihat fenomena, pokoknya akan terus datang sampai dia meninggal. Kalau tetap dia ngotot tidak mau masuk Islam, ya sudah, maka dia akan masuk dalam api neraka. Tapi tidak ada yang Allah biarkan tanpa datang kepadanya sinyal Islam. Tapi siapa di antara mereka yang mengikuti isi hatinya atau bisikan yang baik itu untuk dia? Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125. Renungi baik-baik ayat ini teman-teman sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama' ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dia mendapatkan hidayah, petunjuk agar dia punya panduan hidup, maka Allah akan membukakan dadanya menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi sesat, maka dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan Allah menjadikan dadah mereka sesak adalah dasarnya orang-orang yang sudah Allah datangkan kepada mereka sinyal-sinyal hidayah agar mereka masuk Islam, tapi ternyata mereka tidak mau tahu masalah itu. Mereka terus berusaha menolak dengan 100 bahkan 1000 argumentasi. Hampir semua orang-orang yang masuk Islam, saudaraku seiman, hampir semua, kalau pengalaman saya yang sudah mengucapkan syahadat di tangan kami, kisahnya unik-unik. Ada yang mengatakan dengar azan merinding,
lalu kemudian dia syahadat. Ada yang hanya melihat pakaian orang Islam, ada yang hanya mimpi melihat cahaya, ada yang hanya membaca Qul huwallahu ahad, maka dia merasa tergetar hatinya. Padahal mungkin kita dalam keadaan Islam tidak seperti itu kita rasakan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka sinyal-sinyal hidayah. Nah, kalau sudah datang peringatan-peringatan tersebut, mereka tidak mau, maka Allah subhanahu wa ta'ala sesakkan dada mereka, terutama pada saat mereka meninggal, seakan-akan mereka tertekan untuk naik ke langit, lalu mereka tidak bisa bernafas. Saya pernah bertemu dengan seseorang pedagang obat ya, di kota Makassar waktu itu. Ada kebetulan teman saya dua orang dari Saudi ditugaskan oleh pemerintah Saudi kerjasama sama pemerintah kita bertugas untuk mengajar selama 4 tahun di Makassar waktu itu, satu di Universitas Islam Negeri di UIN, waktu itu masih namanya IAIN, kemudian satu di Universitas Muslim Indonesia. Kebetulan mereka tinggal berdekatan rumahnya, dua-duanya ngontrak di daerah Panakukang di Makassar. Saya waktu itu masih mengajar juga di salah satu kampus di Makassar, saya mengatakan, apapun yang Anda butuhkan silahkan, kontak saya. Karena Anda ini pendatang, maka terjadilah persahabatan di antara kami. Seringkali saya 2 hari sekali datang, 3 hari sekali datang, memenuhi kebutuhan, kadang-kadang dia undang, kita buka puasa bersama dan seterusnya. Satu waktu dia telepon saya, salah satunya, ada salah seorang dosen dari Ummul Qura di antara kedua ini mengatakan, Khalid segera datang. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, ada orang memasuk Islam. Baiklah, saya datang. Saya kemudian menuju ke komplek perumahan itu. Setelah sholat maghrib, saya datang ke depan rumahnya. Saya bilang, mana yang mau masuk Islam? Ditunjuklah ada satu orang lagi naik motor membawa obat-obat. Saya tanya, bapak yang mau masuk Islam? Dia bilang, iya. Dari agama apa, pak? Dia bilang, Katolik. Baik, sebelum syahadat saya bisa tahu enggak kenapa mau masuk Islam? Dia bilang, saya hanya kagum melihat 2 orang Arab ini. Setiap kali azan, selalu ke masjid. Dan saya tidak melihat banyak orang melakukan itu. Kebetulan kedua orang dosen Arab ini sudah bisa bahasa Indonesia karena mereka 4 tahun di Makassar waktu itu. Akhirnya sempat dia bilang, saya tanya, kenapa pergi ke masjid? Maka mereka cuma jawab dengan jawaban sederhana yang membuat hati saya tertarik untuk Islam. Mereka mengatakan, ini perintah Tuhan Allah, maka kami patuh. Setiap hari 5 kali kami harus absen di masjid itu. Mungkin kita tiap hari mendengarkan azan ya, tapi sama saja. Begitu juga dengan ada orang pernah, teman istri saya kebetulan, karena istri saya juga yang pertama mu'allaf, pada saat dia membaca surah Maryam, dia kagum mendengarkan kisah tentang bagaimana Maryam alaihissalam dan bagaimana Al-Quran memuliakannya, prosesi hamilnya, datangnya Jibril alaihissalam, lalu hamil, lalu melahirkan, lalu Isa alaihissalam bicara di buaian, syahadat tadi ya. Rupanya beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian ada temannya juga datang mau syahadat. Sempat syahadat, diajak di hadapan saya. Kemudian setelah syahadat saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Jawabannya, waktu Ramadan kemarin saya dengar azan di masjid, siap dengar saya merinding. Mungkin kita tiap hari dengar azan tidak pernah merinding ya. Tapi subhanallah begitu. Allah SWT datangkan kepada mereka sinyal-sinyal. Bahkan jauh lebih daripada itu. Subhanallah, makin ditekan dan dijelek-jelekkan Islam, makin banyak yang masuk Islam. Disebarkannya informasi tentang Islam itu teroris, Islam itu garis keras, malah tambah banyak orang mau pelajari Islam. Kejadian terakhir di New Zealand yang kita tahu, ada masjid yang dibunuh beberapa orang. Ternyata hikmahnya luar biasa. Hampir seluruh orang di wilayah itu datang ke masjid cari tahu, apa ini agama, kenapa dibunuh, kenapa begini. Dan banyak masuk Islam. Waktu terjadi kasus 11 September, itu buku bestseller di Amerika adalah Al-Quran. Dan seterusnya. Dan agama ini adalah agama yang bergerak, agama yang akan terus dibutuhkan, dan dia tidak butuh dengan siapapun. Siapa yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak usah dipedulikan. Dinasihati untuk kembali, tidak mau, enggak usah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan masalah itu, مَيَّرْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Siapa yang murtad dari agama Islam ini, Allah akan ganti satu orang yang murtad itu dengan satu kaum. Kaum ini dalam surah Al-Maidah Allah sebutkan, kaum itu 3 orang ke atas.
Kalau ada orang yang sengaja tinggalkan agama ini luar biasa. Tanda tanya kenapa dia tinggalkan. Dan Allah pastikan Allah akan ganti dengan satu kaum. Satu orang dengan satu kaum. Bisa 100 orang, bisa 1000 orang, bisa 1 juta orang. Allahu alam. Jadi kita yang butuh dengan agama ini. Bukan agama ini yang butuh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau lagi ibadah, jangan hanya seperti orang yang store kewajiban. Allah enggak butuh sama kita. Kita yang butuh dengan Allah. Ada orang solat, Allah Akbar, buru-buru. Hanya seperti store kewajiban, seakan-akan Allah perlu. Demi Allah enggak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan amal itu. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, anak Adam, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan untuk kalian itu, adalah aku akan kembalikan kepada kalian sendiri manfaatnya. Kalian beramal, kalian patuh, aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Aku akan bahagiakan hidup kalian. Di dalam ayat lain, saudaraku seiman, Allah juga memastikan bahwasanya siapapun yang dalam keadaan Islam ini, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Cahaya maksudnya petunjuk hidup yang terang, dia tidak butuh lagi yang lain. Allah kekalkan di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagi yang punya Al-Quran bisa dibuka ini. Ya. Ditadaburi ayatnya. Afaman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurin min rabbih. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya menganut agama Islam ini, ya, atau lahir dalam keadaan Islam, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Fawailun lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang hatinya keras dari zikrullah. Maksudnya menolak Islam ini. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kita akan lebih dalam masuk membahas masalah Islam ini, saudaraku seiman. Islam bisa diketahui kesempurnaannya, tentunya kesempurnaannya dengan melihat syariat yang ada di dalamnya. Semua yang Allah perintahkan di dalam syariat Islam ini semuanya kebaikan. Coba perhatikan, Allah suruh kita apa dalam Islam ini? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, dermawan, senyum, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Semuanya yang baik-baik disuruh. Dan digantungkan padanya janji-janji positif, pahala. Jenguk orang sakit dapat ini, sedekah dapat ini, bakti sama orang tua dapat itu. Dan semua yang buruk-buruk dilarang. Dilarang bohong, dilarang menipu, dilarang berzalim, dilarang riba, dilarang memukul, dilarang durhaka sama orang tua, dilarang, dilarang, dilarang. Dan digantungkan padanya ancaman-ancaman. Pencuri, potong tangannya. Orang berzina, pukul. Begini dan begitu, diberikan hukuman. Teman-teman sekalian, banyak di antara kita kaum muslimin yang dia tidak faham tentang Islam itu sendiri, sehingga dia ikut-ikutan menjelek-jelekkan agamanya karena kebodohan dia. Dia tidak faham itu. Saya pernah dengar ada sebagian orang mengatakan Islam ini keras sekali. Masa pencuri harus dipotong tangannya? Orang membunuh harus dipenggal lehernya? Secara zahir kelihatan kalau orang tidak faham dianggap ini keras. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, ini kena kejahilan dia, karena dia belum faham. Allah meletakkan syariat tersebut sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas itu, hukuman-hukuman yang sudah Allah tentukan, pencuri potong tangannya, pezina dicambuk, kalau sudah nikah dirajam, orang membunuh dibunuh, dipenggal, gitu kan? Itu ada ketentraman dan kesejahteraan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Baik Ustaz, bagaimana kami memahami pencuri dipotong tangannya? Serem sekali, terputus tangannya, keluar darah, kita katakan itu adalah ketentraman. Bagaimana kami memahami orang yang membunuh didatangkan, dipakai kain hitam, penggal lehernya, itu kemakmuran hidup? Saya akan jelaskan. Teman-teman sekalian, ada di antara pelaku kriminal, kalau diberikan peringatan, enggak boleh loh mas, enggak boleh pak, enggak boleh bu, enggak boleh mbak, ini dilarang, dia tinggalkan. Oh iya, saya baru tahu. Bagus. Permasalahannya, ada orang-orang tidak seperti itu. Kalau cuma sekedar nasihat, penyampaian, dia tidak bakal dengar. Memang harus dicambuk baru mau berhenti. Ada orang begitu. Dia mencuri,
Diingatkan sama teman kantornya, jangan nanti kau dikeluarkan. Ayah, tak apa-apa, tak masalah buat dia. Tunggu dulu nanti ketangkap, dipecat dari kantor baru nyesal. Ada orang begitu. Sekarang teman-teman, bagi orang-orang yang mendengarkan suara kami ini mengatakan Islam adalah keras karena pencuri disuruh potong tangannya, ini karena dia tidak mengalami pencurian itu. Andai saja seseorang pulang ke rumahnya, dia temukan perampok lagi mengangkat barang-barangnya. Saya yakin sekali, kalau dia pada saat itu punya pisau, dia bukan memotong tangannya pencuri itu, bahkan dia menusuknya. Tapi Islam datang, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tangkap dia, laporkan kepada pemerintah setempat, lalu iklankan. Beritahukan kepada orang-orang, kalau betul-betul dia mencuri setelah ditelusuri, tidak ada penyebab syar'i. Misal penyebab syar'i itu dia tertekan, anaknya ditawan, harus mencuri, kalau tidak dibunuh anaknya. Dipelajari dulu semua itu. Dia mungkin mencuri makanan karena sudah berapa hari enggak makan. Kalau dia tidak curi, tidak bisa hidup. Itu semua ada hukum tersendiri. Tapi kalau profesinya beda. Seperti di Saudi, teman-teman sekalian, yang saya tahu, ya, malam Jumat diiklanin di semua medianya. Si Fulan bin Fulan dari negara ini, nanti kita break sholat isya sebentar lagi, baru lanjutkan setelah isya insyaAllah, telah mencuri di toko emas ini. Lalu diceritakan kronologisnya, dia masuk, dia buka pintu, dia ini, dia itu, dia ini, ketangkap. Dia kena ayat Allah subhanahu wa ta'ala, as-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau ketangkap, kepergok, tangkap mereka, potong tangan mereka sebagai bentuk siksaan dan penghinaan dari Allah. Maka besok di Masjid Nabawi akan ada pemotongan tangan. Habis sholat Jumat, orang-orang pada keluar dari masjid. Kalau saya tahu di Madinah itu ada sebuah perpustakaan namanya Maktabah Malik Abdul Aziz. Itu di zaman kami masih mahasiswa di sana, ya, antara tahun 90 sampai 98 waktu itu. Maka di sebelahnya ada lapangan luas. Saya pernah ke situ. Di situ terjadi prosesi. Ada polisi bentuk pagar betis. Orang yang mau dieksekusi ada di tengah-tengah. Di situ ada tiga mobil. Ada mobil penjara yang membawa pelaku kriminal ini. Ada mobil pengadilan yang akan melapor kepada raja kalau ini sudah dieksekusi, dan ada mobil ambulan dengan tim dokternya yang kalau orang itu sudah dieksekusi tangannya, maka dia akan diproses karena bukan dibiarkan dia mati begitu saja. Maka teman-teman perhatikan hikmahnya, kalau seandainya terjadi prosesi pemotongan tangan para koruptor, penipu, ya, tangkap dia, iklanin nasional, ini pencuri begini dan begitu, buat iklan, pasang tangannya, potong. Satu dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Hikmahnya ada. Kemakmuran kehidupan. Tapi kalau tidak diterapkan hukum Allah ini pada pelaku-pelaku kriminal yang sudah kaliber, yang sudah luar biasa penjahatan, ada orang begitu keluar masuk penjara bagi dia biasa. Bahkan dia rasa di penjara enak, makan gratis, segala macam gratis. Dia keluar, dia buat kriminal, tunggu sampai ditangkap lagi. Masuk lagi, habis masa tahanan keluar lagi, begitu terus. Atau dia masuk, dia bayar, dia keluar, maka dia anggap biasa, gitu kan? Tapi kalau hilang tangannya satu dan diiklankan, ini berhenti semua. Makanya Allah bilang ada kemakmuran kehidupan di situ. Karena sudah masuk waktu isya, insya Allah teman-teman silakan sholat dulu. Kami sudah jamak tadi dengan beberapa tim dengan tujuan tentunya menjalankan sunnah Nabi SAW jamak qasar, dan juga memberikan kesempatan karena masya Allah masjid penuh, agar teman-teman yang mungkin bisa mendapatkan saf untuk sholat. InsyaAllah kita lanjutkan sebentar setelah sholat isya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita tadi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan mudahkan kita untuk bisa mengamalkan, adalah contoh yang lain masalah kisos orang yang bunuh dibunuh dalam Islam. Orang yang dibunuh dalam Islam ini adalah orang yang betul-betul melakukan kriminal pembunuhan. Dan seperti saya kasih contoh tadi masalah pemotongan tangan, di Saudi juga seperti itu diiklankan pada malam Jumat, si Fulan bin Fulan telah membunuh, ini kronologisnya.
kalau dia kepergok memang betul-betul kena melakukan dan itu adalah profesinya dan sengaja atau dia sengaja, maka kena kisos. Dia akan kena kisos, ya, pemenggalan kepala besok begini dan begitu. Maka habis sholat Jumat, orang-orang pada pergi ramai-ramai ke satu tempat, lalu terjadilah proses eksekusi itu. Cuma dia agak berbeda sedikit dengan eksekusi potong tangan. Maka di situ ada polisi yang buat pagar betis dan orang yang akan dieksekusi ada di tengah-tengah dan orang-orang yang ingin menonton itu ada di bagian belakang. Kemudian di situ ada mobil penjara yang membawa si pelaku kriminal ini, ada mobil pengadilan yang akan melaporkan kepada raja dan ada juga mobil ambulans yang akan membawa jenazah dia. Hanya saja di sebelah kanannya algojo ini yang akan mengeksekusi, dia mengambil tiga langkah dari orang yang akan dieksekusi, ada wali orang yang dibunuh. Misalnya saudaranya, kakaknya, adiknya atau ayahnya. Kemudian algojo ini pada saat akan melakukan eksekusi, dia melangkah langkah pertama, dia akan balik ke arah wali orang yang dibunuh tadi. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah kedua lalu dia balik lagi kepada wali tersebut. Kalau mereka diam, dia melangkah langkah ketiga, dia balik lagi ke sana. Kalau mereka diam, dia mengangkat pedangnya terakhir. Kalau mereka tetap diam, dia eksekusilah orang tersebut. Tapi kalau seandainya di tiga langkah itu ada salah satu dari kerabat atau wali orang yang dibunuh tadi memberikan isyarat dengan tangan, artinya tidak jadi kisos, maka batal kisos itu. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan shock terapi kepada pelaku kriminal ini. Kita bisa bayangkan kalau seseorang dibungkus dengan kain hitam, didudukkan di tanah, tangannya diikat di belakang, dia tidak tahu kapan pedang akan terlayang di lehernya, maka ini mendatangkan shock terapi yang luar biasa. Bagaimana dia ketakutan yang luar biasa yang akan membuat dia berhenti dari perbuatan tersebut. Dan tujuan utama adalah pesan dalam syariat di sini untuk keluarga orang yang sedang dibunuh atau yang sudah dibunuh. Kalau yang membunuh suamimu, istrimu, anakmu, ini loh orangnya. Dan hubungan sama kerabatnya. Di dalam Islam, anak si pembunuh dan anak yang terbunuh bisa menikah. Dalam Islam, bisa saja ayahnya penjahat, anaknya adalah orang saleh. Atau terbalik. Dan masing-masing hukum berlaku pada individu yang melakukan itu. Maka pesan di sini adalah, ini yang membunuh istrimu, anakmu, ini orangnya, kami akan bunuh. Dan keputusan di tangan kalian. Kalau kalian katakan eksekusi, kami eksekusi. Kalau kalian maafkan, kami maafkan. Berarti bukan berarti orang membunuh ditangkap langsung dipenggal, tidak. Tetapi ingin diatur tatanan sosial supaya tidak tersebar kerusakan. Andai saja ada orang mendapatkan informasi adiknya atau istrinya atau suaminya dibunuh, maka dia kalau mengikuti hawa nafsunya sebagai manusia, dia akan mencari siapa pembunuh saudara atau pasangan hidupnya itu atau anaknya, kemudian dia akan membunuhnya. Kalau tidak ketemu, mungkin akan membunuh saudaranya atau kerabatnya ditemui, akan terjadi perang keluarga, akan terjadi perang suku, bahkan bisa perang negara gara-gara ini. Tapi Islam datang untuk memakmurkan kehidupan sosial dengan cara tangkap si pelaku, hukum di depan walinya orang yang telah terzalimi. Kalau mereka maafkan, maka orang yang selamat dari penggalan ini pun punya kewajiban untuk membayar diyah atau denda yang diberikan kepada keluarga orang yang meninggal dunia. Maka semua ini, teman-teman sekalian, ada kebahagiaan, ada ketentraman hidup. Islam bukan hanya mengatur tatanan sosial seperti itu. Islam mengatur tatanan ekonomi. Kita ada peraturan-peraturan dalam ekonomi syariah. Ada transaksi yang boleh, ada transaksi yang tidak boleh. Allah ikat semua di masalah konsep halal dan haram. Makan, minum, silakan, berpakaian, punya mobil, punya rumah, kejar titel terbaikmu. Karena seorang muslim dibolehkan untuk menjadi orang yang terbaik. Titel akademika, kekayaan, punya harta, punya rumah, punya pasangan, punya anak, tapi semuanya halal. Dan Allah melarang yang haram. Seperti contoh misalnya untuk memakmurkan tentang masalah ekonomi ini, salah satu transaksi yang dilarang adalah transaksi najash namanya. Najash itu orang sengaja, misalnya seorang penjual baju, dia sengaja bekerja sama temannya. Kalau ada satu orang yang datang transaksi mau beli baju di situ, maka temannya tiba-tiba datang lalu menawar baju yang sedang dipegang oleh pembeli dengan harga lebih mahal. Dengan tujuan agar pembeli ini transaksi. Maka ini tidak boleh.
Islam mengajar itu tidak boleh. Tidak boleh transaksi dengan barang-barang yang tidak jelas, tidak terlihat, ya, tidak diperiksa. Bahkan Nabi SAW memotivasi mengatakan, dua orang yang bertransaksi akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam transaksi mereka, baik penjual ataupun pembeli, selama mereka jujur dan transparan. Dan kalau salah seorang di antara mereka atau keduanya curang dan tidak transparan, maka Allah akan mengangkat berkah transaksinya. Makna berkah di sini, kalau dia transaksi dengan jujur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, walaupun itu barang bekas yang kita beli, berkah, bisa bertahan sekian lama, bahkan mungkin bisa jadi warisan. Dan orang yang menerima walaupun uangnya sedikit secara kuantitas juga akan berkah dan akan bisa menjadi uang yang besar. Dan ini contohnya cukup banyak dalam masalah ini tentunya. Begitu juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk bermuamalah sebagai seorang muslim dan agama ini dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir. Di zaman kehidupan baginda Nabi alaihi salatu wassalam ada 4 kelompok yang hidup. Ada orang-orang kafir, tepatnya 3 suku Yahudi di Madinah, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Dan Nabi SAW sudah ajarkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang kafir. Tidak boleh sama sekali kita mengganggu orang kafir yang tidak buat masalah dengan Islam. Itu pun kalau dia buat masalah, maka kita menyoroti yang sedang dia lakukan kesalahan itu. Saya kasih contoh misalnya. Pernah waktu terjadi pembantaian massal umat Islam di Spanyol, di zaman runtuhnya kerajaan Islam di sana, setelah berjaya sekian ratus tahun, 200 tahun lebih, kebetulan pada masa itu, masa pembantaian itu, masa yang berkuasa di Khilafah Utsmaniyah itu adalah Muhammad Al-Fatih, Muhammad bin Murad Al-Fatih, yang telah membebaskan Konstantinopel. Yang Nabi SAW mengatakan kadang akan menembus benteng kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin pada saat itu, sebaik-baik pasukan adalah pasukan pada saat itu. Dan itu di zamannya dia, di zaman orang yang mulia ini, yang Nabi SAW sudah sebutkan. Dia menembus Konstantinopel itu di umur 20 tahun lebih, kalau saya tidak salah sekitar 25 tahun. Gitu kan. Orangnya sangat soleh. Dia marah, kenapa umat Islam dibantai di Spanyol. Dan pembantaiannya luar biasa. Sampai hari ini pemerintah Spanyol itu malu kalau mengenang itu. Mereka menyiksa umat Islam luar biasa. Yang perempuan diperkosa di depan suaminya, yang dibelah dua badannya, yang alat besi di dalamnya duri-duri, ya, dengan besi yang dimasukkan masuk lalu ditutup dengan keras. Sekian banyak orang yang dibakar hidup-hidup. Luar biasa. Dalam bahasa Arab dulu dikenal dengan mahkamah taftish. Mereka punya, ya, memeriksa rumah-rumah orang Islam, kalau ada yang dalam keadaan Islam dibunuh, mau anak kecil ataupun orang dewasa. Yang jelas Sultan Muhammad Murad rahimahullah marah. Dia keluarkan sebuah surat, isinya semua orang Nasrani di wilayah Islam boleh dibantai. Karena dia marah. Tapi sebelum disebarluaskan perintah itu, dia kirim surat itu kepada, seperti kalau kita di Indonesia, ketua MUI, ketua ulama'nya Utsmaniyah pada saat itu. Tanya, ini surat saya mau sebarluaskan, boleh enggak? Karena saya merasa cemburu dengan agama saya. Kenapa umat Islam dibantai? Apa jawabannya? Ketua ulama' pada saat itu. Dia mengatakan, saya tidak terlintas sekarang namanya orang ini, tapi kisahnya masyhur. Dia mengatakan, wahai sultan, wahai raja, sesungguhnya yang berbuat kesalahan dan membunuh umat Islam adalah kaum Nasrani yang berada di Spanyol. Dan tidak ada hubungannya dengan Nasrani yang ada di sini. Kalau Anda mau bentuk pasukan, hukum yang di sana. Jangan yang di sini. Dan ini ajaran syariat Islam. Setelah dia membaca, Sultan Muhammad membaca, maka dia membatalkan surat tersebut. Ini ajaran dalam Islam yang luar biasa. Yang kita eksekusi adalah orang yang bersalah saja. Bukan semuanya orang. Bahkan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang wajib kita dakwahi. Nabi SAW mendakwahi mereka di Mekah 13 tahun, 10 tahun fase Madinah pun begitu. Semuanya berdakwah sampai Nabi SAW kirim surat kepada raja-raja dunia untuk mengajak mereka masuk Islam. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah." Siapa yang menyakiti dhimmi, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, maka aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha latujatu min masirati arba'ina kharifa." Hadith Bukhari.
Siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, kafir yang dalam perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Islam datang mengatur tatanan kehidupan bukan hanya dengan sama muslim, bukan hanya dengan faktor sosial, di ekonomi, bahkan di politik pun begitu, tapi juga bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, bermuamalah dengan hewan. Kita kalau buka buku-buku adab, ada adab terhadap diri sendiri, adab terhadap hewan-hewan, adab terhadap manusia, adab terhadap orang beriman, adab terhadap orang-orang kafir, adab terhadap hewan-hewan, adab terhadap tumbuh-tumbuhan. Kita disuruh berbuat baik dengan mereka. Semuanya berbuat baik. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking luasnya ilmunya, sampai dengan keislamannya dia mengasihi tanah. Tanah yang mungkin kita biasa anggap remeh, diinjak-injak, dibuat bangunan di atasnya. Dinukil dalam sebuah kisah bahwasanya Amr bin As radhiyallahu anhu, gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, pada saat berkuasa di Mesir, Amr bin As, dia melihat masyarakat Mesir kesulitan. Setiap kali mau ambil air selalu ke sungai Nil, dan zaman dulu tidak ada transportasi keluar kecuali bawa bejana besar, gentong besar di punggungnya keledai, dan tiap hari harus begitu. Amr bin As niatnya baik radhiyallahu anhu, beliau ingin membuat saluran air, buat kayak saluran itu langsung menuju ke tengah kota Kairo pada saat itu, agar masyarakat lebih dekat untuk mengambil air. Dia kirim surat kepada Umar bin Khattab pada saat itu, "Ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya." Maka Umar bin Khattab menjawab Amr bin As mengatakan, "Wahai Amr, sungguh aku khawatir engkau membebankan tanah lebih daripada kapasitasnya." Jadi sangat luar biasa bagaimana Islam sampai mengajarkan tanah pun diperhatikan. Orang mukmin bukan perusak. Apa yang dia perlu gunakan dari fasilitas yang Allah berikan dikasih, digunakan, tapi tidak dengan merusak. Bahkan pernah ada Nabi SAW lewati sarang semut yang dibakar oleh seorang sahabat. Maka Nabi SAW marah sambil mengatakan, "Ketahuilah, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu." Maksudnya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW sebutkan juga dalam hadis Bukhari, ada seorang Nabi dari Bani Israel dulu pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian dia digigit oleh seekor semut, maka dia bakar semuanya sarang semut itu. Maka Allah SWT mengutus Jibril AS dan mengatakan kepada Nabi tersebut, "Bukankah yang menggigitmu seekor semut saja? Bukan semuanya." Islam, agama yang mulia ini, mengajarkan kita untuk bijaksana. Kalau ada orang berbuat salah, kita akan menyoroti kesalahan itu saja, bukan semuanya. Jangan dilupakan semuanya kebaikan orang tersebut. Kita disuruh ingat yang lainnya. Yang tidak baik itu yang kita luruskan. Kalau setiap orang punya kesalahan, teman-teman, kita benci semuanya, maka ini akan sulit kita berinteraksi sama orang. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Ada orang subhanallah sibuk mencari kesalahan orang, padahal dirinya penuh dengan kesalahan. Seakan-akan dia tidak berbuat salah. Itu tidak mungkin. Ya. Teman-teman sekalian, tidak pernah informasi yang disampaikan di dalam agama kita ini kemudian itu tidak benar. Dan terlalu banyak bukti, ya, terlalu banyak bukti informasi, termasuk mukjizat Nabi SAW. Ada informasi yang sudah terjadi tentang umat-umat sebelum kita, ada informasi yang sedang terjadi di zaman beliau, dan ada juga yang akan terjadi nanti. Dan semuanya terbukti. Tidak ada yang tidak terbukti. Kalau teman-teman mau, ya bisa ikuti ceramah kami di YouTube, ada judulnya "Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aku Mencintaimu." Di situ kita menjelaskan banyak sekali mukjizat baginda Nabi Alaihissalam. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi di zaman beliau, ada yang sudah terjadi akan datang, dan betul-betul terjadi seperti beliau sampaikan. Di antara kisah yang masyhur, mungkin kisah ini teman-teman ada yang sudah pernah dengar, tentang seseorang anak muda yang saleh. Dulu, ya, di masa fase antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad alaihi mustalatu wassalam, pada saat itu ada seorang raja yang zalim di Yaman. Raja ini mengaku sebagai Tuhan, dan semua orang yang menolak itu dihukum sama dia, sampai masyarakatnya ketakutan dan akhirnya ikut mengatakan statement itu. Dan dia dikuatkan dengan seorang penyihir yang masyhur dengan kekuatannya. Penyihir yang masyhur dengan kekuatannya. Dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya kisah tentang anak muda atau gulam, seorang anak muda yang saleh. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW menceritakan bagaimana anak
Raja yang zalim ini memiliki seorang penyihir, dan penyihir ini selalu mendukung si raja ini dan diberikan harta tentunya. Sampai dia merasa sudah tua si penyihir. Lalu dia mengatakan, wahai raja, sesungguhnya aku khawatir umurku tidak lama lagi. Maka aku minta anda mencari kader baru, anak-anak muda yang bisa aku ajarkan sihir, dan kalau aku meninggal dia bisa menggantikan aku. Maka diiklankanlah di negaranya pada saat itu, berkumpullah banyak anak muda sampai datang seorang anak muda yang cerdas. Pada masa itu ada seorang pendeta Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW datang, menganut agama Nabi Isa AS, dan sebelum Nabi Muhammad SAW datang mereka dalam keadaan benar mengikuti agama Islam dibawa oleh Isa AS, namanya Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir ini disebutkan dalam beberapa riwayat, dia datang ke wilayah itu, kemudian dia coba untuk mendakwakan agama Nasrani. Tetapi karena rajanya zalim, dia sembunyi di sebuah bukit di perjalanan sedikit jauh di padang pasir. Anak muda yang berhasil lolos untuk menjadi penyihir raja ini, dia selalu setiap hari dari rumahnya menuju ke tempat penyihir dan selalu melewati gua yang ada Abdullah bin Samir. Maka dia pun datang ke gua tersebut, lalu kemudian dia berkenalan dengan Abdullah, lalu kemudian mulailah mengenal agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia beriman kepada Allah. Dan pada saat itu kata Nabi SAW, ilmunya, ringkas cerita tentu hadis ini panjang, kalau anak muda ini sampai pada tingkat menguasai ilmu Injil, ya, yang benar pada saat itu belum berubah enggak seperti sekarang tentunya, dan juga dia menguasai ilmu sihir. Maka pada satu waktu dia pulang dari rumah penyihir dan dia melihat ada seekor hewan besar menahan perjalanan orang-orang. Lalu kemudian orang-orang melihat dia sambil mengatakan, oh si fulan, muridnya si penyihir itu, tolong bantu kami dari hewan ini. Maka dia pun mengambil sebuah batu, lalu dia mengatakan, hari ini atau saat ini aku akan membuktikan apakah agama Allah yang benar atau penyihir tersebut. Lalu dia berdoa mengatakan, ya Allah, andai saja ya, engkau atau agamamu benar, maka matikanlah hewan ini. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia lemparkan batu tersebut, kenalah hewan itu lalu matilah. Maka orang-orang mulai mengatakan, sungguh ya, sihirnya sangat hebat, berhasil membunuh hewan tersebut. Maka anak muda mengatakan, sesungguhnya tidak, ini adalah dari Allah. Mulailah dia membongkar kedoknya penyihir tersebut dan mulai dia berdakwah di jalan Allah. Ringkas cerita, mulai terdengar oleh penyihir. Penyihir melihat dia tidak pernah datang lagi orang ini. Kemana anak muda ini tidak pernah datang? Lapor kepada raja, dipanggil dia, cari anak muda, mana anak muda ini? Sampai ditemukan. Maka anak muda ini waktu ditangkap, mulai dia mendakwahi penyihir tersebut, mulai dia mendakwahi raja tersebut. Tapi tetap saja mereka tidak mau tahu. Maka raja marah pada saat itu. Maka raja menyuruh prajuritnya untuk membawa anak muda itu naik ke atas sebuah gunung yang tinggi untuk dilemparkan dari gunung tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan mereka pun membawanya sambil mengikatnya. Kemudian di atas gunung anak muda ini terus mendakwahi para prajurit-prajurit yang zalim itu. Kemudian mereka tidak mau dengar. Maka anak muda ini mengatakan, Allahumma kfinihim ma syi't, ya Allah, ambil alihlah mereka ini, cukupkan aku dari mereka. Maka tiba-tiba Allah datangkan angin yang kencang, jatuhlah semua prajurit raja zalim tersebut, lalu anak muda ini selamat, rantai di tangannya lepas, lalu kemudian dia pergi ke istana kembali. Begitu masuk ke dalam istana raja, raja tanya, mana prajurit-prajuritku? Kata anak muda tersebut, Allah sudah binasakan. Bertakwalah kepada Allah, kembali jalan Allah, kau ini bukan Tuhan, kau manusia biasa, terus saja dinasihati. Tetap dia tidak mau. Maka dia suruh prajurit-prajuritnya yang kedua kalinya, mengikat anak muda ini, kemudian membawanya ke tengah lautan, naik di atas kapal, dirantai tangannya dan kakinya di sebuah tiang dan dibebankan dengan batu yang besar. Maka pada saat itu di tengah lautan anak muda ini menasihati para prajurit tersebut, bertakwalah kepada Allah, raja kalian bukan Tuhan, berimanlah dan seterusnya. Mereka tidak mau tahu. Maka anak muda ini mengucapkan doa, Allahumma kfinihim ma syi't, ya Allah binasakanlah mereka, ambil alih mereka. Maka Allah datangkan badai yang besar menghantam kapal tersebut, tenggelamlah mereka semua. Dan uniknya anak muda ini lepas rantai dari tangannya, kemudian dia berhasil selamat. Sampai masyarakat sekitar tempat itu mengatakan, andai saja Allah selamatkan anak muda ini, maka saya akan beriman kepada Allah. Kemudian waktu dia datang, orang-orang pada mulai banyak tertarik dan beriman kepada risalah, ya, kenabian pada saat itu. Kemudian anak muda ini pergi ke istana raja. Raja mengatakan, mana prajurit itu semua? Kata dia Allah sudah binasakan. Bertakwalah kepada Allah gini. Tetap raja itu tidak mau. Maka anak muda ini mengatakan, kalau kau tidak mau juga beriman, kau hanya bisa membunuh aku dengan satu cara. Kata raja tersebut, bagaimana caranya? Ini dalam hadis ya. Kemudian kata anak muda ini, engkau kumpulkan seluruh orang di wilayah ini, kemudian ikatlah aku di sebuah tiang, lalu panahlah aku dengan anak panahku ini. Tapi dengan syarat, kau mengucapkan Bismillahirrabbulkulam, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini, maka kau akan bisa membunuhku.
Dikumpulkan oleh raja tersebut orang banyak semuanya. Kemudian ditariklah anak panah tersebut. Lalu raja ini mengangkat suaranya dengan besar, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dilemparkan, kenalah pelipisnya anak muda ini, ya. Sehingga matilah dia, mati syahid, ya. Terbunuhlah dia. Maka tersebar berita di masyarakat pada saat itu, sesungguhnya raja tidak bisa membunuh anak muda itu kecuali dengan izin Tuhannya. Maka berimanlah pada saat itu 20 ribu orang dari penduduk wilayah Najran, ya. Pada saat mereka beriman pada saat itu, raja ini merasa terganggu, gitu kan? Merasa terganggu mereka, raja ini takutnya nanti masyarakatnya akan memberontak segala macam. Maka dia buat parit diisi dengan api. Semua yang tidak mau kembali kepada keyakinan pertama dilemparkan ke dalam api. Dan itulah yang Allah ceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Kalau teman-teman hafal ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yafalun bil mu'minina syuhud. Telah terbunuh orang-orang di parit-parit tersebut. Kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud, di dalam api yang berkobar-kobar. Wa hum 'ala idhum 'alaiha qu'ud, pada saat itu mereka duduk menyaksikan pembantaian orang-orang beriman itu. Wahum ala maya faalun bil mu'mina syuhud, dan mereka akan dijadikan atau didatangkan untuk memberikan kesaksian atas perbuatan mereka itu. Wa mana kamu minum illa yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak membunuh orang-orang kecuali karena beriman kepada Allah Zat yang Maha Mulia dan juga Maha Terpuji. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu terbunuh anak muda ini dan banyak masyarakat yang dibunuh dan dibakar. Dan ada kisah unik situ, terjadi juga bayi yang bicara di buaian. Salah satu ibu yang mau melemparkan dirinya ke api karena beriman kepada Allah, maka dia takut lihat bayinya. Bayinya pun berbicara dalam hadis Bukhari, bahwasanya ibu lemparkan dirimu karena kau dalam keadaan benar. Maka dia pun sama anaknya loncat ke dalam api tersebut. Ini disampaikan Nabi SAW panjang lebar, saya cuma ringkaskan kisahnya. Dan ini kisah masyhur sekali dalam hadis Bukhari Muslim. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW sampaikan dan didengarkan oleh para sahabat. Saksi bahasan kita adalah dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwasanya, tentu dalam riwayat Bukhari tadi, Abdullah bin Samir si pendeta itu sempat dibunuh oleh raja, dan juga anak mudanya dibunuh oleh raja tadi. Tapi kisah Abdullah bin Samir saya tidak sempat sebutkan, ya. Cuma ini semuanya dua-dua terbunuh. Di riwayat Tirmidzi disebutkan bahwasanya di zaman Umar bin Khattab ada seseorang. Ini membuktikan tentang kebenaran mukjizat Nabi SAW dan kebenaran apa yang Nabi sampaikan. Ada seorang anak muda di wilayah Najran kebetulan masuk ke dalam satu lokasi yang tidak ada penghuni pemiliknya. Lalu dia menggali tanah untuk mencari sesuatu. Tidak lama kemudian dia kaget melihat dia temukan dua jenazah. Dua-duanya masih utuh dan dua-duanya memegang pelipisnya. Pada saat dia mengangkat tangan dari pelipis dua jenazah tersebut, darahnya ngucur seperti orang yang baru mati. Padahal tanah itu tidak bertuan dan sudah lama sekali. Tidak ada yang huni di situ. Dia ketakutan, dia pergi laporkan ke orang di sekitar tempat situ. Lalu mereka pun akhirnya mulai mereview, tanya kepada sebagian orang yang faham agama di situ. Ternyata memang ini mirip sekali dengan kisah gulam yang sekian puluh tahun mungkin yang sebelumnya terjadi, atau mungkin ratusan tahun atau puluhan tahun sebelumnya. Yang jelas sampai berita ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar pun mengatakan, kuburkanlah kembali seperti semula. Dan para sahabat sepakat mengatakan itu adalah kisah gulam yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Dan ini teman-teman menandakan apa yang diberitakan oleh baginda Nabi SAW adalah sesuatu yang benar. Dan Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang berita apapun benar. Kalau berita seperti ini saja ada buktinya, bagaimana dengan berita yang lainnya? Seperti misalnya berita tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka. Semua ini teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu keraguan dalam masalah itu. Dan terlalu banyak kisah-kisah teman-teman sekalian seperti ini. Pada saat Nabi SAW sedang duduk di depan Ka'bah, fase Mekah, umat Islam tidak punya kekuatan sama sekali. Dan kita teman-teman kalau hidup di fase Mekah ini luar biasa. 13 tahun masa dakwah Mekah itu yang beriman hanya 83 orang. Kenapa kok sedikit sekali? Padahal Nabi SAW kena diisolasi dengan hikmah Allah SWT. Siapapun yang datang dari luar Mekah kalau mau bertanya tentang umat Islam, digebukin sama orang Quraisy. Dan setiap umat Islam jalan ditemukan tengah jalan, boleh dipukul, boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Maka luar biasa terganggu pada saat itu. Salah satu sahabat yang sangat tersiksa adalah seorang mantan budak atau budak pada saat itu, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi yang mulia sekali, ahli ibadah. Orang ini disiksa sama majikannya.
Apa siksaannya? Diceritakan, nanti akan saya kembali ke kisah itu ya. Di zaman Umar bin Khattab, pernah Umar bin Khattab dulu zaman jahiliyah suka menyiksa kaum muslimin juga sebelum masuk Islam. Lagi duduk-duduk Umar bin Khattab biasa di majlisnya suka mencari apa ini kira-kira yang lagi bisa menambah keimanan. Maka dia ada Khabbab, dia tanya, "Hai Khabbab, apa penyiksaan yang dulu Quraisy lakukan sama kau?" Maka Khabbab buka bajunya, ternyata di sebelah tulang belakangnya dia, tulang lehernya ini sampai ke ekornya ada sebuah lubang besar. Kalau dimasukkan genggaman bisa masuk ke dalamnya. Dari atas sampai bawah, berwarna hitam kemerah-merahan kayak luka bakar. Umar begitu lihat radhiyallahu anhu menangis. "Apa yang mereka lakukan pada kau, hai Khabbab?" Gitu kan? Kata Khabbab, "Demi Allah, hai Amir Mu'minin, mereka memegang kedua tanganku dan kedua kakiku dan ditarik dengan keras. Lalu mereka menanamkan batu-batu panas dan tajam di tanah padang pasir. Lalu mereka menyeretku di atasnya dengan kuat sehingga bolonglah seperti ini." Nah, waktu pertama sekali terjadi penyiksaan itu, lagi berdarah-darah, penyiksaan yang luar biasa. Saya yakin kita kalau dikena silat sedikit saja sudah sakit, apalagi seperti ini. Nabi SAW lagi bernaung di bawah jubahnya di depan Ka'bah, lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Khabbab radhiyallahu anhu yang tadi tersiksa ini, mengatakan, "Ya Rasulullah, coba lihat nih siksaan mereka. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kita kemenangan." Kata Nabi SAW, "Wahai Khabbab, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Tidak ada keraguan dalam kebenaran agama ini. Ketahuilah wahai Khabbab, ada orang-orang yang sebelum kalian telah beriman kepada Allah, didatangkan kemudian ditanamkan di dalam tanah sampai ke tengah leher, sampai ke lehernya, lalu digergaji kedua kepalanya, mereka tidak meninggalkan agamanya. Ketahuilah wahai Khabbab, agama ini akan tersebar sampai seorang wanita melakukan perjalanan dari Hadramaut, salah satu wilayah di Yaman, pergi haji ya, tanpa takut kecuali kepada Allah, artinya aman. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, wilayah Yaman, Hadramaut pada saat itu wilayah yang penuh dengan perampok-perampok. Di zaman fase Mekah ini tidak bisa orang selamat. Orang kalau lewat satu suku selamat, suku depan akan merampok dia. Maka Nabi SAW sampaikan perkataan ini. Apa kata Khabbab? "Saya menyaksikan sendiri ya, pada saat itu bahwasanya ya, setelah Nabi SAW meninggal, ada wanita atau banyak orang-orang Yaman melakukan perjalanan pergi haji sementara mereka dalam kondisi aman karena Islam sudah menyebar." Dan sekian banyak informasi yang disampaikan Nabi SAW terlalu banyak terjadi. Tidak ada mujizat yang luput. Semuanya terjadi. Informasi Nabi SAW tentang tanda-tanda hari kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai tersebar khamr dan zina dan diganti namanya dengan nama-nama yang lain, seperti sekarang sudah disebar menjadi diganti dengan nama hiburan. Tidak akan terjadi kiamat ya, sampai jazirah Arab kembali subur, penuh dengan sungai dan kebun-kebun. Dan itu subhanallah, Syekh Shuraim, salah satu imam Masjid Haram Mekah hafizahullah, membahas dalam khutbah Jumatnya pada saat, kalau tidak salah, 5 tahun atau 10 tahun terakhir di wilayah Tabuk di Saudi itu sering turun salju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan karena salju yang banyak ini di musim panas, dia mulai mencair dan masuk ke padang pasir. Sampai saya pernah temukan cuplikan sendiri, teman saya dari Jeddah kirim, itu tanah padang pasir mengalir jalan seperti jalannya air. Tanah tapi jalan seperti air karena banyaknya air di bawahnya, gitu kan. Dan beliau membahas masalah, beliau mengatakan juga hasil penelitian internasional tentunya, penelitian kalau salju itu adalah cairan air yang gumpalan air yang sangat banyak yang paling cepat menyuburkan tanah. Maka itu sudah terjadi beberapa tahun di Saudi, dan bukan mustahil jazirah Arab akan kembali seperti itu sebagaimana Nabi SAW sampaikan dan sekian banyak penyampaian. Dan tugas kita sebagai seorang muslim teman-teman sekalian melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, "Kami tidak ada bedanya sama Abu Bakar dari sisi ibadah. Salat, Abu Bakar salat, kami salat, Abu Bakar puasa, kami puasa, Abu Bakar sedekah, kami sedekah, baca Quran, kami baca Quran, jihad, kami jihad. Tapi kami tidak bisa menyamai Abu Bakar dari sisi keyakinannya. Semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan pasti benar, walaupun tidak masuk di akalnya. Tidak perlu sesuai dengan akal kita. Akal harus dikontrol dengan syariat." Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah pernah menyampaikan dalam satu materi beliau, beliau mengatakan sudah semestinya kita ini memahami tentang konsep dalam diri kita ini. Kita punya perasaan, punya akal, punya syariat. Dalam syariat kita, dalam agama kita ini dianjurkan
perasaan itu, misalnya perasaan pengen makan sesuatu, pengen melakukan satu kegiatan, harus dihadapkan dengan akal. Misal kita pengen makan makanan tertentu di satu lokasi, juga tanyakan pikiran kita sendiri, masuk akal nggak sih? Nanti akal akan mengatur kita, mengatakan pergilah atau tidak pergilah, makanlah atau tidak, kerjakan atau tidak. Dan akal harus dikontrol oleh syariat. Masuk akal atau tidak masuk akal, syariat kita harus terima. Karena fasilitas akal diberikan oleh Allah untuk patuh pada syariat, bukan mengatur syariat. Kapan kita memprotes syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan masuk di otak kita. Sulit sekali. Tapi kalau kapan kita tundukkan akal kita dengan syariat, maka kita akan mudah memahaminya. Teman-teman sekalian, tidak akan meninggalkan agama ini kecuali orang-orang bodoh. Dan tidak masuk ke agama ini kecuali masya Allah orang yang pintar-pintar. Kalau kita dengar kisah-kisah orang-orang yang masuk Islam, umumnya adalah orang-orang yang luar biasa. Para ilmuwan, orang-orang yang mampu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang begini dan seterusnya. Itu umum. Dan tidak keluar dari agama ini kecuali orang-orang yang bodoh. Kita dengar orang-orang yang jauh dari agama, orang yang miskin sekali susah, lalu diberikanlah sembako sehingga mereka tinggalkan agama mereka. Seperti itulah. Tapi umumnya yang masuk agama Islam adalah orang-orang yang pintar. Banyak kisah berhubungan dengan masalah itu. Di antara kisah yang menarik adalah kisah seseorang insinyur dari Jerman. Orang ini masuk Islam karena profesi dia. Dia seorang arsitek. Dan dia selalu, mohon maaf kalau teman-teman sudah dengar kisah ini, karena ini materinya kita hubungkan dengan masalah keislaman, kita review kembali walaupun sudah pernah mendengarnya, dan kalau yang belum kita jadikan pelajaran tentunya. Dia pada saat menggambar gambar arsitekturnya, dia selalu mempertemukan antara konsep arsitektur dia dengan buku-buku klasik menurut dia. Dan salah satu buku klasik menurut dia adalah Al-Quran, padahal dia beragama Katolik pada saat itu. Dia selalu mencari dari Al-Quran kira-kira apa sih yang berhubungan dengan masalah arsitektur. Selama ini dia selalu cuma mendapatkan tentang kisah kaum-kaum yang sudah Allah binasakan. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya, yang Allah sebutkan mereka membangun bangunan di gunung-gunung yang besar. Mereka menjebol peninggalan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Penduduk Madian, kaumnya Nabi Shu'aib. Ya, dan seterusnya. Satu waktu ringkas cerita, dia ingin mencari dalam Al-Quran kira-kira ada enggak bangunan masa depan. Maka dia setelah mencari, dia temukan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala tentang surga. Dan ada suatu kalimat tentang surga ini, selalu ada kalimat ini umumnya kalau Allah sebutkan surga, jannatin tajri min tahti al-anhar, surga yang dibawahnya mengalir sungai. Selalu ada kalimat ini, tajri min tahti al-anhar, tajri min tahti al-anhar, mengalir di bawahnya sungai. Apa ini? Apa rahasianya mengalir di bawahnya sungai? Kenapa tempat yang dijanjikan untuk orang-orang yang patuh, dengan banyak beramal patuh, meninggalkan dosa, baru kemudian dia diberikan surga? Dan apa istimewa ada sungai ini? Mulai dia menggali dengan keterampilan dia, ada sebuah tanah milik dia di Jerman, dia bangun bangunan yang bagus, kemudian dia buat inisiatif dari dia sendiri, lantainya tidak lagi pakai marmer, tidak lagi pakai granit, tapi dia ganti dengan kaca. Di bawah lantai kaca itu dia juga buat saluran air mengalir. Jadi orang kalau tidak paham kalau itu kaca, dia kira dia jalan di atas air atau dalam air. Selesai bangun, dia berangkat ke beberapa negara Eropa dalam kisahnya. Ringkas cerita, dia ingin menjual gambar-gambarnya ke banyak perusahaan, dan itu sering dia lakukan. Setelah itu dia pulang istirahat. Biasanya dia kalau berangkat 2 bulan, 3 bulan, dia pulang dia istirahat sampai 2 minggu baru penatnya hilang. Satu waktu, pada saat dia sudah bangun rumah ini, sebelum dia tinggali rumah tadi yang dia bangun, yang menjadi penyebab dia masuk Islam, itu dia pergi, dia pulang dari safar, dia enggak pulang ketemu istrinya, tapi dia pergi ke rumah itu. Dia nyalakanlah semua panel-panel listriknya, lampu nyala segala macam, termasuk ada panel listrik yang menjalankan air mengalir di bawah kaca itu, atau lantai kaca. Dia duduk di sofa 5 menit, baru duduk 5 menit saja dia sudah rasa jiwanya tenang, tentram, seperti capek yang selama ini 2 minggu hilang semua. Dan 2 bulan ini hilang seketika. Biasanya dia butuh waktu 2 minggu untuk istirahat. Dia penasaran. Dia lihat dinding, cat dindingnya bagus, tapi seperti rumahnya dia. Lampu sama, jadi ada sesuatu yang baru.
Satu persatu lampu itu dimatikan sama dia, sampai terakhir tinggal panel listrik yang menjalankan saluran air. Dia duduk, direnungi suara gemericik air itu, maka dia mendapatkan pada saat itu gambaran dalam hatinya, di benaknya, kalau ternyata gemericik air inilah yang didengarkan yang menghilangkan penatnya capek itu. Maka dia bilang dengan dirinya sendiri, ini yang menyebabkan, ini inisiatif dia sendiri menyebabkan dia masuk Islam. Dia mengatakan, ini rupanya rahasianya. Kenapa surga itu selalu dikatakan mengalir di bawahnya sungai? Karena orang mukmin beriman disuruh capek beribadah kepada Allah di dunia ini, kemudian nanti di akhirat dia akan merasakan kenikmatan, dan air itu akan menghilangkan penat-penat dan kecapean mereka. Maka gara-gara itu dia masuk Islam, karena profesi dia sebagai seorang insinyur ini. Islam, teman-teman sekalian, bisa menjadi penyebab orang masuk Islam bahkan dalam aplikasi syariatnya. Disebutkan dalam kisah lain, seorang anak muda di Inggris masuk Islam itu gara-gara justru dia mau bertanya tentang masalah Islam. Ada temannya masuk Islam terlebih dahulu sekitar berapa bulan sebelum dia. Kemudian dia ikut sama temannya ke satu masjid. Ada seorang syekh dari Timur Tengah sedang ceramah. Dia terjemahkan dalam bahasa Inggris karena dia ceramah dalam bahasa Arab. Kemudian datanglah anak muda ini yang sudah masuk Islam berapa bulan yang lalu dengan temannya yang baru mau masuk Islam. Datang ke dalam masjid tersebut. Begitu masuk dalam masjid, maka anak muda yang sudah masuk Islam dulu mengatakan, "Syekh, ini teman saya mau masuk Islam nih, tapi dia punya pertanyaan." Kata syekhnya, "Baik, silakan bertanya saja." Maka bertanyalah yang mau masuk Islam ini. Ini penyebab dia masuk Islam. Dia mengatakan, "Kenapa kalian dalam Islam melarang perempuan kalian salaman sama laki-laki? Saya dengar dari teman saya muslim ini, boleh salaman tapi sama mahramnya saja." Mahram berarti tidak boleh nikahi ya, seperti ayahnya, ibunya, ya, saudaranya, ya, dan seterusnya ya, anaknya, keponakan, ya mahram. Kenapa enggak boleh salaman sama semua orang? Kalau kami dalam agama Nasrani boleh salaman sama siapa saja. Kata syekhnya, "Kok masih punya pertanyaan?" Dia bilang, "Ada. Kenapa kalian suruh perempuan kalian pakai jilbab? Untuk apa? Kenapa enggak seperti perempuan kami pakai jilbab, pakai baju terserah. Kebebasan." Kata syekhnya, "Masih ada?" Dia bilang, "Tidak ada, sudah cukup." Maka syekhnya mengatakan, suruh tuh penterjemah, terjemahkan ke orang ini. Yang pertama, masalah kamu mengatakan kenapa perempuan muslimah tidak boleh sembarangan salaman sama orang-orang, laki-laki yang bukan mahramnya. Tanya kepada orang ini, dia warga negara apa? Dijawablah sama orang tersebut, Inggris. Ditanya, siapa pemimpin negaramu ini? Dia bilang, Ratu Elizabeth. Baiklah. Dia tanya sama syekhnya, tanya dia boleh enggak, orang ini boleh enggak salaman sama ratu itu? Dijawab oleh orang yang mau masuk Islam tadi ini, dia bilang tidak boleh. Kata syekhnya, kenapa tidak boleh? Dia bilang, karena itu ratu, saya masyarakat biasa. Maka kata syekhnya, ketahuilah seluruh wanita muslimah adalah ratu, tidak boleh sembarangan orang bersalaman dengannya. Terjawablah syubhat pertama. Jadi memang dalam Islam tidak boleh sembarangan wanita tersentuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya demi untuk kemuliaan buat dia. Yang kedua, masalah jilbab. Maka syekhnya mengeluarkan dua buah permen dari kantongnya, yang satu dibuka, digeletakkan di lantai masjid, yang satu dibiarkan terbungkus. Kata syekhnya, kalau saya suruh kau pilih ini, yang mana kau pilih? Kata anak muda tersebut, yang mau masuk Islam ini, tentu yang terbungkus. Kata syekhnya, kenapa bukan yang sudah terbuka? Kan gampang, tinggal kau ambil masukkan di mulutmu. Dia bilang, sudah kotor, tersentuh dengan lantai. Kata syekhnya, begitulah perbedaan dan perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Perempuan kami tertutup dengan jilbabnya yang buka cuma suaminya saja. Sementara perempuan kalian terbuka dan akhirnya semua orang bisa menikmatinya. Dan gara-gara ini masuk Islam orang ini. Dan sekian banyak kisah berhubung dengan masalah ini, tapi saya tutup dengan kisah seorang anak muda masuk Islam, mahasiswa di Amerika. Dan ini dia masuk Islam, teman-teman sekalian, gara-gara temannya satu kampus dengan dia muslim. Kebetulan waktu itu bulan Ramadan, dan ini masuk Islam kena saf salat. Pada saat itu bulan Ramadan, dan si muslim ini lagi nonton salat Isya dan salat Tarawih di Masjid Haram. Tentu pakai parabola dia nonton. Kemudian temannya yang Nasrani sebelah apartemennya bel. Waktu itu lagi siang hari di Amerika, lagi puasa mereka dan menunggu waktu salat di Mekah. Masuklah si Nasrani ini, kemudian disambut oleh temannya muslim, lalu duduk bersama-sama depan sofa, lalu mereka terarahkan ke TV tadi. Dan tidak ada niat tentunya si muslim ini mau mengajak temannya masuk Islam. Kebetulan saja duduk dan terjadi pembukaan pembicaraan sampai dia masuk Islam.
Kata si Nasrani, itu masjid kalian ya, sambil nonton di TV. Kata si Muslim, iya itu masjid kami. Dan itu kiblat kami, Ka'bah. Lalu si Muslim tanya, kira-kira menurut kamu, sejumlah manusia seperti ini, bagaimana cara mengaturnya? Bisa enggak mengatur manusia seperti ini? Berapa lama mengaturnya? Kata si Nasrani, bisa berbulan-bulan. Manusia sekian banyak gitu. Maka kata si Muslim, saya jamin kamu, ini bisa teratur rapi hanya dalam hitungan menit saja. Bahkan setengah menit. Semua ini akan teratur rapi dan semua akan patuh. Kata si Nasrani, enggak mungkin. Bagaimana bisa gitu? Kata si Muslim, tunggu sebentar. Kebetulan waktu itu menunggu antara azan dan iqamah salat Isya Mekah. Mereka lagi nonton. Ada yang lagi duduk, ada yang lagi salat sunnah, ada yang lagi berdoa, ada yang lagi jalan. Jadi orang masih berserakan. Tiba-tiba iqamah salat. Waktu iqamah salat, Syekh Sudais datang, Imam Masjid Haram. Lalu mengucapkan satu kalimat, istau, luruskan saf. Tiba-tiba orang semua rapi. Dan satu kalimat, satu instruksi. Syekh Sudais tidak semua orang kenal. Syekh Sudais juga tidak kenal, maksudnya tidak kenal siapa pribadi. Syekh Sudais juga tidak kenal semua makmumnya. Memerintahkan orang yang tidak dikenal ini enggak gampang gitu loh. Kalau orang dikenal mungkin berbeda. Maka semua orang yang lagi duduk berdiri, yang lagi jalan masuk di saf rapi semuanya. Cuma satu dua orang yang masih ada hajat jalan. Syekh Sudais satu instruksi lagi. Allahu Akbar, kita tahu salat. Semua makmum sama ikut. Tidak ada yang berani bantah, tidak ada yang keluar dari sholat, tidak ada segala macam. Kita tahunya kalau kita melewati imam, batal sholat kita. Syekh Sudais sudah baca, sujud ruku, Allahu Akbar, sama semua ikut. Itidal, sami Allah minda, sama semua ikut. Terus sampai salam. Setelah salam, si Muslim ini rupanya karena memang lagi nunggu sholat itu, dia lagi nikmati. Dia lupa temannya Nasrani di sebelah ini. Kemudian selesai semua sholat, lagi nunggu mau sholat terawih, orang sudah mulai agak bubar sedikit saf. Dia bilang, maaf saya lupa tadi, saya lagi asyik nonton ini, kata si Muslim. Kami juga sekarang bulan Ramadan lagi puasa. Kamu mau makan apa? Saya sidangkan apa? Si Nasrani enggak jawab. Dua kali enggak jawab, tiga kali enggak jawab. Setelah tiga kali ditanya, dia bilang apa? Ini Nasrani spontan. Dia mengatakan apa? Bimbing saya masuk ke agamamu. Ini tidak mungkin ajaran manusia. Bagaimana bisa manusia sebanyak itu diatur dengan satu instruksi? Ya, ini orang dapat hidayah, teman-teman sekalian, yang mahasiswa. Banyak kisah ya, yang dokter, yang ini, yang itu, banyak orang-orang pintar masuk Islam. Dan subhanallah, makin mereka pintar, maka makin mudah masuk Islam. Bahkan sebagai penelitian, dan ini penutup juga bahasan kita teman-teman sekalian. Umumnya ilmuwan itu, umumnya ilmuwan yang banyak mengadakan penelitian di angkasa, di daratan, di dalaman lautan, itu ateis. Orang yang bahkan tidak yakin ada Tuhan. Ulama membahas, kenapa mereka? Kenapa bukan orang Muslim yang mendapatkan penelitian? Padahal Allah suruh kita, lihatlah ke langit, lihatlah ke bumi, berfikirlah, bertafakkurlah, gitu kan? Ambil pelajaran. Kenapa mereka? Kata para ulama, karena orang-orang Muslim sudah yakin sama Allah. Mereka tidak butuh bukti yang lebih besar lagi. Ada orang Muslim lahir, orang tuanya suruh sholat, ya sholat, sampai mati ya sudah begitu, gitu kan? Udah tinggal masuk surga. Tapi orang-orang ateis yang tidak yakin sama Allah, justru mereka yang butuh itu. Maka Allah tunjukkan keajaiban-keajaiban di laut, di daratan, di angkasa, sampai mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman, kesimpulannya adalah, marilah kita merasa bahagia dan tenteram serta bersyukur kepada Allah dengan agama Islam ini, dan jalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanirajim, ya'alladina amanu dkhulu fissilmi kafah, walatatabiu khutwati syaitan. Al-ayah. Hai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, seluruhnya, pelajari semuanya, nikmati dan amalkan, wajib ataupun sunnah, kerjakan, dan yang dilarang, haram dan makruh, tinggalkan, gitu kan? Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Allahu a'lam. Ini bahasan kita, semoga insya Allah diambil pelajaran darinya, dan besok pagi insya Allah kita masih ada lagi satu tablik akbar, dengan judul indahnya menjalin hubungan dengan sang pencipta Allah, insya Allah. Baik, mungkin kita cukup sampai sini insyaAllah karena sudah menjelang jam 9 malam. Semua bermanfaat insyaAllah apa yang kita pelajari hari ini, dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali, besar ataupun kecil, sunnah ataupun wajib, diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, ajal datang nanti. Dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan tidak terkecuali, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, semua diganti oleh Allah menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan tidak pernah lupa kita doakan Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga saja
seluruh utang negara ini dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karena kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dan Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada serta tidak, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan dari Allah saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.